Pada video amatir dapat dilihat keramaian dan teriakan dari warga yang berjalan dengan cepat sambil berucap, "Jangan mentang-mentang polisi melakukan seperti ini." Video amatir tersebut juga menampilkan kondisi sekitar di mana terdapat sebuah mobil hitam berplat nomor L tampak retak di bagian kaca depan dan terdapat sejumlah batu di atas kap mobil. Gerombolan warga datang dengan membawa balok kayu menghampiri seorang anggota polisi berpakaian kaos hitam. Anggota tersebut merupakan Kapolsek Sokobanah AKP Engkos Sarkoni yang berusaha menenangkan amukan massa. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Sokobanah AKP Engkos Sarkoni membenarkan mengenai upaya penangkapan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur terhadap warga Desa Sokobanah Tengah. Dari Sampang, Tim Liputan melaporkan.